Jadi hari ini kita akan belajar tentang poligon. Poligon, iaitu poligon sekata. Poligon sekata maksudnya ialah semua sisinya adalah sama panjang. Sisi lurus dia sama panjang. Jadi kita panggil poligon sekata. Kalau tak sekata dia ada panjang, ada pendek. Tapi kita tak belajar lagi di sekolah rendah ni. Ha, di darjah 3. Jadi kita akan belajar nanti ya. Ha, bila tuan dengar lagi lah. Baik. Sekarang ni kita nak belajar poligon sekata. Jadi poligon sekata ni dia ada syarat dia. Nak jadi poligon ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, dia mesti ada sekurang-kurangnya 3 sisi lurus. 3 sisi lurus, okey. Yang kedua, dia kena ada satu permukaan rata. Ha, rata. Dia, dan yang ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Maksudnya tidak ada apa yang melengkung, yang melengkung, yang bengkok itu tak ada. Faham tak? Baik. Pakai contoh. Yang pertama sekali, segitiga. Kita tengok segitiga. Okey. Segitiga dia ada 3 sisi lurus. Tengok depan ni, dia ada 3 sisi lurus, 1, 2 dan 3. Dia ada 3 sisi lurus. Kemudian segitiga juga dia ada satu permukaan rata dan ada tak melengkung? Ada tak melengkung? Tak ada. Jadi segitiga juga merupakan poligon. Okey. Segitiga juga merupakan poligon. Baik, yang kedua. Tengok contoh segi empat. Tengok segi empat sama. Okey. Baik, segi empat sama tengok. Dia ada empat sisi. Memenuhi syarat tak? Syarat dia ada kata sekurang-kurangnya 3 sisi. Tapi segi empat ini ada empat sisi. Boleh? Adakah ia poligon? Ya. Segi empat juga poligon. Kemudian dia ada satu permukaan rata. Ada tak permukaan rata? Ada. Ada. Ada tak sisi melengkung? Ada. Tak ada. Jadi segi empat juga merupakan poligon. Baik. Seterusnya segi lima. Segi lima ataupun kita sebut sebagai pentagon. Sebut? Pentagon. Sebut? Pentagon. Okey, pentagon ini dia ada sekurang-kurangnya 3 sisi, betul? Ha, dia ada 5. Paling kurang 3. Jadi bila dah ada 5 tu maksudnya pentagon juga merupakan poligon. Dia ada satu permukaan rata dan pentagon tidak ada sisi melengkung. Sisi melengkung ada tak? Tak ada sisi melengkung. Jadi pentagon juga merupakan poligon. Okey. Dia juga merupakan poligon. Macam mana kita nak ingat pentagon ni 5 sisi? Ha, pegang pensel masa-masa. Pegang pensel. Cuma angkat. Pegang pensel. Okey, pegang pensel. Nak pegang pensel, guna berapa jari? 5 jari pada tangan awak. 5 jari. Bila 5 jari, awak ingat P, pentagon, pensel, 5 jari. Maka pentagon itu ada 5 sisi. Ataupun segi 5. Faham? Faham tak? Ingat pada huruf P tu. P, pensel. Pensel nak pegang 5 jari. 5 jari maksudnya pentagon itu sisinya ada 5. Jelas? Faham tak? Boleh ingat tak? Kalau kita tahu terlupa esok, awak ingatlah. P itu ialah pensel. Pensel, pegang dia 5 jari. Bila dah pegang 5 jari, bermaksud pentagon 5 sisi. Jelas? Baik, yang seterusnya, hexagon. Okey, tengok depan hexagon. Okey, hexagon dia ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi lurus. Okey. Dia ada satu permukaan rata dan dia ada tidak ada apa? Melengkung. Permukaan sisi melengkung. Dia tak ada sisi melengkung. Jadi hexagon juga merupakan poligon. Okey. Hexagon juga merupakan poligon. Cara nak ingat hexagon. Hexagon. Ha, ada huruf S kat sini. Tengok ni ada huruf S.
X ini ialah 6. 6. 6 ialah 6. Jadi kalau kena ingat heksagon, sisi dia ada 6. Ha, bila kira 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, heksagon dah tu. Ha. Tak ada? Okey, seterusnya heptagon. Heptagon. Okey, heptagon dia ada berapa sisi? 7 sisi. Bagaimana nak ingat? Ada huruf T, hep, te, te, ti, 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 huruf T. Ha, ini huruf T. Nampak huruf T tak? T ialah 7. T ialah 7. Jadi, ada 7 sisi. Maka heptagon ialah 7. Segi 7. Ingat, heptagon 7. Segi 7. Seterusnya ialah octagon. Octagon juga merupakan polygon. Okay, polygon juga octagon. Jadi all ini merujuk kepada organ. Okay, nyanyi sikit satu baris. Tanggal. Kuat sikit. Bulan Ogos, bulan 8. Ogos itu ialah bulan 8. Jadi Ogos ini untuk kita ingatkan bahawa octagon itu ialah segi 8. Ada 8 sisi. Boleh ingat tak? Boleh ingat tak? Apa syarat nak jadi polygon? 1. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 sisi turut. 3 sisi. Jadi bermula daripada segi 3 lah. Bermula dari segi 3. Kemudian segi 4. Pentagon, hexagon, heptagon, octagon dan ada banyak lagi. Tapi peringkat sekolah rendah cuma setakat octagon. Segi 8 saja. Okey. Baik. Jadi dia mesti ada satu permukaan rata. Cikgu ulang balik. Ada satu permukaan rata. Dan dia juga mesti tidak ada permukaan melengkung. Kalau ada melengkung je, dia bukan polygon. Dia bukan polygon. Jelas tak? Faham tak? Okay, kalau buat latihan lagi kita tengok. Faham tak faham? Kita akan tengok masa kita buat. Itu je sahaja daripada saya, channel Cikgu Tiup. Dan jika anda berpuas hati dengan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loceng. Itu adalah tombol notification, yang mana sekiranya saya mengupload video-video yang terbaru, maka anda akan menerima notification daripada YouTube yang akan memaklumkan kepada anda bahawa saya telah pun mengupload ataupun memuat naik video yang terbaru. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan butang loceng, boleh share, like dan juga komen di bawah ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribekan percuma.